Baik, terima kasih rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Berintas langsung seketika bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dari Melaka Bandaraya Bersejarah. Dan ketika ini saya berada di Taman Rama-Rama dan Reptilia Negeri Melaka. Jadi untuk berkongsi apa sebenarnya dan kenapa saya berada di sini, saya bersama dengan pengurus taman ini sendiri iaitu Puan Kuratul Ain. Baik Puan, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita. Jika tahun lepas kita pernah bersiaran bersama Puan Kuratul Ain mengenai lebih 3,000 ulat beruncas di Taman Rama-Rama ini terpaksa dilupuskan bagi menampung kos di taman ini. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton kita perkembangan terkini di Taman Rama-Rama dan Reptilia ini. Terima kasih Puan Ashikin. Sebenarnya Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka telah pun dibuka kepada umum pada 1 Februari 1991 dan kami merupakan sebuah taman zoologi swasta. Seperti yang kita tahu, pada awal penularan pandemik COVID-19, lebih 3,000 ulat beluncas telah terpaksa dilupuskan dan sebenarnya jika dijumlahkan termasuk telur dan juga ulat beluncas yang masih kecil, jumlah kesemuanya adalah lebih daripada 10,000 ulat beluncas yang terpaksa kami lupuskan. Dan Alhamdulillah dengan adanya program adopsi kepompong Rama-Rama sehingga sekarang hari ini, tiada lagi ulat beluncas yang dilupuskan. Dan saya juga difahamkan ada inisiatif pekerja atau petugas di Taman Rama-Rama dan Reptilia ini diminta untuk tinggal di sini bagi menjaga kebajikan haiwan dan reptilian yang ada di sini. Mungkin Puan boleh ulas sedikit mengenai perkara ini. Betul Puan Ashikin. Sebenarnya dalam bilangan kes yang semakin meningkat di Melaka juga, di Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka juga kami tidak terkecuali. Ada dua daripada penjaga hidupan liar kami di sini telah pun positif COVID-19 dan dengan kes yang ada di Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka, walaupun kami menjalankan SOP yang ketat dan makmal pembiakan rama-rama kami telah berjalan secara sendiri tanpa bercampur dengan kaki tangan lain, tapi kami tetap juga menjalankan kuarantin untuk semua kaki tangan. Jadi semua kaki tangan kami terpaksa kekal berada di rumah, kuarantin secara kendiri. Dan bagi memastikan kelangsungan kebajikan hidupan liar dan juga makmal pembiakan rama-rama, kaki tangan makmal rama-rama kami terpaksa kuarantin di sini. Di Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka, tidur di sini. Kami ada sediakan tempat tinggal dan juga makanan untuk mereka untuk menginap di sini selama 10 hari. Dan bukan hanya mereka menjaga rama-rama sahaja, memandangkan pekerja yang menguruskan program adopsi kepompong rama-rama telah terpaksa kuarantin di rumah. Jadi kaki tangan makmal pembiakan rama-rama ni akan menjaga rama-rama pada waktu siang dan pada waktu malam mereka akan menjadi pelindung rama-rama. Iaitu mereka sendiri yang akan menguruskan program adopsi kepompong rama-rama untuk dipostkan kepada peserta. Jadi maknanya tiada percampuran antara pekerja yang sedang dikuarantin di rumah dan yang kuarantin sendiri di dalam taman ini. Baik Puan, saya juga difahamkan ada inisiatif lawatan secara maya dalam menampung kos di Taman Rama-Rama dan Reptilia ini. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Betul Puan Arishikin. Kami telah menjalankan program lawatan secara maya di Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka dan lawatan ini istimewa kerana para pelawat, para peserta dapat menyaksikan haiwan-haiwan ini secara dekat walaupun secara maya di mana jika mereka datang melawat secara nyata di Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka, mereka tidak akan berpeluang untuk masuk dan menyaksikan sendiri contohnya ular anaconda secara dekat dalam jarak sehingga dua kaki daripada kita. Jadi kalau mungkin boleh kongsikan bila je waktu untuk menyertai lawatan secara maya itu dan bila penyertaan dibuka? Buat masa sekarang, program lawatan maya kami dijalankan seminggu selama 3 hari, antara 3 hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jumaat pada petang pukul 3 petang dan hari Sabtu dan Ahad pada waktu pagi. Tetapi para peserta boleh juga mengikuti kami di media sosial kami, Instagram Butterfly Reptile dan Facebook Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka untuk maklumat lanjut. Baik, terima kasih Puan Kuratul Ain atas perkongsian itu. Dan kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia, dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ketika ini mungkin boleh luangkan masa anda untuk sama-sama menyertai program-program yang dilaksanakan oleh Taman Rama-Rama dan Reptilia Negeri Melaka. Ia secara tidak langsung dapat membantu kelangsungan hidup haiwan serta reptilia yang ada di taman ini. Jadi itu lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dan kru penerbitan dari Melaka. Kembali kepada rakan tugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.